Pada video sebelumnya, saya sudah mengunboxing sekaligus mereview USB wireless Bluetooth ini ke salon lama saya yang belum mempunyai fasilitas Bluetooth. Dan hasilnya bisa Anda lihat sendiri. Sangat tidak mengecewakan. Dan untuk video kali ini, saya akan mereview USB wireless Bluetooth ini yang langsung akan saya colok ke televisi yang sudah mempunyai fasilitas USB drive, sehingga nantinya dari HP smartphone bisa langsung nonton dari televisi. Apakah alat kecil yang sangat sederhana ini bisa melakukannya? Ikuti terus video saya sampai akhir. Halo teman semua, kembali lagi bersama saya di Riyadi Family. Pada video kali ini, saya akan mereview kembali USB wireless Bluetooth ini yang akan saya colok langsung ke televisi melalui lubang USB drive-nya. Untuk harga dan tempat membeli USB wireless Bluetooth ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya yang berjudul Mengubah Salon Lama Menjadi Salon Bluetooth Dengan Fasilitas USB Wireless Toggle. Di video tersebut saya juga telah mereview bagaimana saya telah sukses menyambungkan salon lama saya yang belum ada fasilitas Bluetooth-nya hingga sekarang sudah support menggunakan Bluetooth. Oke, sekarang akan saya hidupkan terlebih dahulu televisinya ya. Dan sekarang langsung saja saya akan mencolokkan USB wireless Bluetooth ini ke lubang USB drive yang ada pada televisi tersebut. Di sini terlihat ada respon dari televisinya ya, dan ada papan konfirmasi perangkat USB memuatkan. Sehingga bisa dibilang televisi telah mendeteksi adanya benda tertentu yang masuk ke dalam lubang USB drive-nya. Bisa Anda lihat, ini USB wireless Bluetooth-nya telah masuk ke dalam lubang USB drive TV-nya. Anda harus pastikan bahwa televisi Anda mempunyai fasilitas USB drive seperti televisi saya ini. Oke, setelah itu ada pilihan yang bisa kita lihat di sini ya. Ada daftar musik, daftar foto, dan daftar film. Saya coba terlebih dahulu di daftar fotonya ya. Dan ternyata hanya ada daftar folder kosong. Sekarang akan saya coba pada slot HDMI ya. Saya akan mencoba men-scan dari HP smartphone saya apakah terbaca USB wireless Bluetooth-nya. Di sini terlihat ya sedang menghubungkan ke BT Doggle-nya. BT Doggle sendiri adalah nama perangkat Bluetooth yang ada pada USB wireless Bluetooth Doggle. Tetapi ternyata terlihat gagal terus ya ini. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa USB wireless Bluetooth Doggle tidak bisa dikoneksikan dengan televisi. Semoga dengan video ini menjawab pertanyaan Anda yang ingin membeli USB wireless Bluetooth Doggle. Pada video selanjutnya saya akan mencoba USB wireless Bluetooth Doggle ini pada laptop dan juga home theater lama yang belum ada fasilitas Bluetooth-nya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.